sebagaimana mutulih dalam kitab Ta'lim Mutalim, al-jahlu mautun qabla mautihi, orang bodoh sebelum ajal dianggap mati. Wal-alim hayyun ba'da mautihi, sedangkan orang berilmu walaupun dia sudah tiada tapi masih dihitung hidup di dunia. Mantek kedimnya tetemayang na urun tayang. Eh, truk teman doa kurung ninggai. Truk. Tawa pegah truk. Mangga pegah urun kam ninggainya na tepuna li ko kedrawa ga na tepuna. Nah, artinya doa urun nyen kedrawa ge hanje ge doa li kabi masa pang katimu amaluhu amai ge nyen buddo amai de yang puru tan. Nah, ite yang pang tau dip. Jika tajuk dah hadiah yang dikerjakan gedrog hana mungkin li illa min salata dari macam yang tinggal yang ada pribadi gedeo yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang bermanfaat artinya tanyo na tamurno ilmu agama na tapurno urlain ahwate leh tapurno urlain li urung lainnya diibadat dengan ada yang tanya purno nyan sampai dengan kiamat selama ilmunya nyan mentang menjak-jak dalam dunia, maka orang yang beri pemahaman agama ke gop ada agaknya hana lilang dunia udib. Nah, sebagaimana mutulih dalam kitab Ta'lim Mutalim, al-jahlu mautun qabla mautihi, orang bodoh sebelum ajal dianggap mati. Wal-alim hayyun ba'da mautihi, sedangkan orang berilmu walaupun dia sudah tiada tapi masih dihitung hidup di dunia. Nyaina beda. Orang yang hana ilmu agama ada udip kekira hana. Le orang yang na agama ada hana kekira kekira hana. Yang na ilmu agaknya amalan agaknya mentang berjalan dalam dunia yo. Nah, aku pernah urlain. Tanya na nu tu na tujo tu tak pernah doa semayang lagi dah. Tak pernah doa fatihah. Tapurno Quran, tapurno doa kunun, tapurno sedekah kanu de tak ajari jih yang bermanfaat ke agama. Meninggal itu dayo, yang ni mudahnya mendengi pembuat, yang itu yang nanu murid lantunya kanu anak murid. Berjalan sih lebih jihnya nanu dayo. Wawaladun salihun ya dumula. Wate mati kita ni, na tak ubah anak yang saleh, anak yang lebih dengan ibadat dalam dunia. Mianuk terami, tapi yang kira anak yang God, anak yang itim ya buat, yang itim ita ilmu agama. Imu doa lewayan. Yang pertama doa anak diterima oleh Allah Taala. Olehnya yang selanjutnya doa orang buat hanya itulah oleh Allah. Tidak doa orang buat lagi doa anak mianuk, ini dia. Yang kau pernah kata yang doa kau beri oleh Allah. Mengkali doa kau lom kali kau doa nak teruk kau betayu kira betaya kira lagi dah nyom muci lagi dah nyom harap teruk. Tapi yang doa mudah rezeki hana kau beri harta kau beri sehat Allah dan Allah kau lebih berlebih peng. Tapi telur tak peng tu mian sakit tu. Hana kau kuat peng pengnya. Agak urung ada urung betapa pikiran na. Dengar sehat ke tidak lagi terkah beo bagian lo kau minta apa yang kau terkah terkah oh ada kasih dengar jawai ke muka kita turun terima kamu pikiran alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk berbuat baik. Oh ada temu lagi lagi tanya Allah Taala hana kejo tanya nak sakit. Kalau kau mudah rezeki dengan yang belum ubat,
Sawagai ke pulih jiwa naja payah na payah ja rumah sakit ngan tajak rumah sakit kelam tiap boleh. Kan gai pulih na payah ja rumah sakit. Ya Allah tengku Nabi bunda rezeki lu na petehal lu kapulan kapulih gebri li Allah taala. Nyen doa imu tam imu doa li ane ke tanyo han getu li Allah. Olehnya na yang bermanfaat lah yang selain daripada doa. Doa anak yang saleh. Mai tanya tentang doa ke kau, kengkan mak ke urungnya. Urungnya kengkan anak ke tanya. Walil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ghafir li walil mu'minina wal mu'minat. Yang kan doa ke pernoi Nabi. Ya Allah, nak puampun dosa alum, nak puampun dosa urung mu'minin dan mu'minat. Dan nak kalimat empat. Lihayina. Wa maitina Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukurina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Yang nak mencih hilang semayang mana yang doa tanya lebih berat lem biyum doa tanya tengah undip. Yang panjang tak sambung, tak sambung leh takkan Allahumma ghafirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawi waghfirli hayyina tak sambung. Ya Allah, nepampun dosa kamu lihayyina nepampun dosa udang Islam yang mentang udib wa maitina nepampun dosa urang Islam yang kamu ni meninggal, mana ke kafe je tamu doa, mu doa ke kafe kalau tu pegal dalam Quran, tamu doa ngentan, tamu doa santun pada Allah. Ana faida. Kecuali kalau ke pada Allah taala ke awak yang golem na iman kalau ke pada Allah begeri hidah. Ya pelak ke ampun dosa ji ana bara. Ana cerita ya. Olehnya ke yukun lo. Wa syahidina urang yang na mentang sajan kedayo tinya na wiwi nai kampung ada galak ta tentukan nan ni. Ya Allah na puampun dosa lu na puampun dosa bulan ya Allah yang ilikut rumah lu mentang sajan kedayo ataupun urang yang kaji oh mengedayo cara tanyo yang kaji oh urang Islam yang hana terdepan kampung le kedayo guyum doa wasagirina wa kabirina urang ubut urang rayu ya Allah danlah berangkatau menda yang na sajian kamu umat Nabi Muhammad na puampun dosa ya Allah na puampun dosa urang-urang agam yang na dalam dunia yo urang agam yang Islam enam cik lekorot wa unsana le urang agam diukun de kalimanya enam cik kepada rumah drog. Cara drog ya ini ngada nama cara yang mengiman dan yang is Allahumma ya Allah. Berangkat tau manteng yang manteng nepudip lang dunia. Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang masih engkau hidupkan dalam dunia, kalau engkau mentakdirkan kami ini hidup di dunia, maka hidupkan kami ya Allah di atas agama is makna udib di atas agama Islam buruh lung ya Allah salah tidro insan hamba drone buruh kamu nyo ya Allah urang yang jaga agama is penting doanya.